Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab, bagaimana kondisinya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan sebuah alat laboratorium dengan nama homogenizer. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Alat ini sedang menjalani atau melewati tahap quality inspection oleh tim teknisi PT Andalu Persada Mandiri. Secara fungsi, alat ini digunakan untuk membuat larutan menjadi homogen. Tentu saja berbeda dengan vortex mixer dan magnetic stirrer. Alat yang ada saat ini dari brand Skilojek dengan tipe D500, memiliki kapasitas mampu hingga 5 liter. Untuk info lebih lengkap mengenai alat ini, bisa simak video lebih lanjut. Terima kasih. Homogenizer termasuk ke dalam kategori alat pencampuran. Biasa digunakan untuk membuat larutan tercampur secara merata dan seragam. Secara umum, homogenizer ini memang berfungsi untuk membuat suatu larutan menjadi homogen. Pada laboratorium kimia, homogenizer digunakan untuk mencampur larutan kimia yang akan diuji. Sedangkan pada laboratorium farmasi, alat ini digunakan pada saat pembuatan atau analisa sediaan obat. Jenis homogenizer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mechanical homogenizer. Kedua, ultrasonic homogenizer. Dan yang ketiga, pressure homogenizer. Mechanical homogenizer adalah jenis homogenizer yang paling umum ditemui di laboratorium. Jenis alat ini bekerja dengan cara merubah energi listrik menjadi energi gerak kepada motor sehingga menghasilkan putaran. Jumlah putaran yang dihasilkan sangat tinggi, berkisar pada 10.000 RPM hingga 30.000 RPM. Ultrasonic homogenizer bekerja dengan cara menghasilkan gelombang ultrasonik untuk menghomogenkan larutan. Jenis homogenizer ini paling tepat dan efektif untuk menghancurkan sel dan struktur subseluler dalam campuran cairan. Pressure homogenizer adalah jenis homogenizer yang ketiga. Jenis ini cukup jarang diketahui di laboratorium. Pressure homogenizer ini menggunakan tekanan tinggi untuk menghomogenkan suatu material. Beberapa parameter yang bisa diperhatikan dalam jenis homogenizer ini diantaranya ada pressure, valve design, temperatur, dan flow rate. Setelah mengetahui alat homogenizer secara umum dan jenis-jenisnya, mari kita ketahui juga bagian-bagian pada homogenizer. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas bagian-bagian pada mechanical homogenizer. Yang pertama adalah main unit homogenizer, atau disebut juga dengan motor unit, merupakan bagian paling umum dan terlihat pada alat. Di dalamnya terdapat motor dengan kemampuan RPM tinggi, switch power, dan variable speed.
Bagian yang kedua adalah unit stand. Mungkin ada beberapa istilah yang berbeda, namun secara konsep sama. Biasanya terdiri dari beberapa bar logam yang dikonfigurasikan dengan mur, baut, atau klem untuk mengatur ketinggian main unit. Pada bagian ketiga adalah batang mixer. Penggunaannya dipasangkan langsung pada main unit. Bagian ini akan mengalami kontak langsung dengan cairan yang akan diproses. Biasanya terdiri dari aksel, pusing, rotor, generator, dan generator shaft. Lalu, bagaimana dengan homogenizer yang ideal digunakan pada saat ini? Kami sebagai distributor alat lab bisa merekomendasikan produk homogenizer yang paling tepat untuk Anda. Salah satu produk homogenizer yang sedang dilihat pada saat ini adalah homogenizer Kilojack dengan tipe D500. Kapasitas 100 ml hingga 5000 ml. Range kecepatan putaran 10.000 hingga 29.000 RPM. Alat ini ideal digunakan untuk berbagai keperluan di sekolah, universitas, industri, bahkan laboratorium penelitian di institusi pemerintahan. PT Andado Persada Mandiri sebagai distributor alat laboratorium memberikan layanan lengkap terintegrasi, mulai dari penjualan alat laboratorium, instalasi dan training pengguna, servis atau maintenance, hingga layanan kalibrasi alat laboratorium. Itu artinya, PT Andaru merupakan pilihan tepat ketika Anda membutuhkan homogenizer. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi CS kami via WhatsApp di nomor 087777277740. Bisa juga mengunjungi website Andaru di www.andarupm.co.id. Sekian dan tentu saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.